Hukum laki-laki beri salam ke orang perempuan yang bukan mahram. Jawabnya, orang muda-muda mengikut pendapat yang muktamad tidak harus. Orang yang tua-tua harus. Neh. Ha. Gana kira kalau nak kejut kawan semayang subuh. Nak kejut pun tanya juga. Kejut jelah. Neh. Ha. Dalam suatu hadis, sunat kita menggerakkan ahli rumah neh untuk bangun. Neh, solat sunat. Neh, sunat kita gerak dak gerak dak dosa. Neh, sunat. Maka kalau solat subuh, kata solat subuh kata setengah ulama jadi wajib. Neh, pasal dia wajib. Solat sunat, sunat gerak. Maka kalau kawan-kawan ada saing-saing maknanya itulah. Maksudnya sunat kita bangunkan untuk solat sunat. Dan wajiblah kita ni hak tidak bang, hak tidak tidur ni membangunkan orang. Ini menurut pendapat setengah ulama. Kerana solat itu wajib. Tapi kita pula tidur, dia pula wajib gerak kita. Ha. Bolehkah ustaz huraikan hukum solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah? Seperti solat duha atau solat tahajud. Kalau harus, di manakah kitab yang diambil sebagai rujukan? Ha, dia nak kitab ni. Eh? Ha, ni orang ngaji kitab lah, nak pula kitab. Jawabnya, solat duha tidak pernah datang di dalam nas bahawasanya dikerjakan dengan berjamaah. Ha? Sahabat cerita Nabi ni berkata ada satu solat yang sangat afdal. Pahalanya begini-begini pada waktu pagi. Akhirnya Nabi kata solat duha tu je lah. Maka kalau kita semayang jemaah lagu mana pula. Begitu juga dengan solat tahajud. Siapa yang bangun pada waktu malam, ambil ismayang dan mengerjakan solat dua rakaat, maka pahalanya begini-begini-begini, Nabi kata, solat tahajud. Hendaklah kamu bangun pada waktu malam, menunaikan tahajud. Kita buat dengan berjamaah. Apa yang dijawab oleh ulama-ulama, di antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami dalam fatwa beliau, hukumnya adalah harus. Begitu juga yang dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar di dalam kitab Ahsanil Kalam. Harus mengerjakan solat duha dan solat tahajud dengan berjamaah.